Spreading the virus. Tuan-tuan dan puan-puan, Anda dilarang menggunakan flash fotografi yang mengganggu. Akan dimulakan game yang ketiga. Kerjasama Anda telah tumpuan. Setelah tadi kita agak cemas melihat game yang kedua, perlu juga kita berehat, menenangkan pikiran. Kerana kalau mengikut tempo cemas acara badminton ini, sememangnya menggusarkan diri. 1-0. Cantik pula Chong Wei untuk cari mata pertamanya. 1-1. Jumping smash Lee Chong Wei. Yang pasti Malaysia akan berada di podium untuk acara bergulir lelaki. Acara bersama lelaki, kita harapkan Chong Wei yang mengutip mata keduanya dengan permainan jari. Lagi dia bermain di jari. Keluar kali ini. Terlalu kuat, 2-1. Keluar lagi dari Lee Chong Wei. 3-2. Diasak terus oleh Lin Dan untuk mata keempatnya. Padua. Bagaimana kali ini keluar pula? 5-2. Chong Wei harus menghentikan mata demi mata yang dipungut oleh Lin Dan sekarang. 3 mata membezakannya. Berjaya mengutip mata ketiga dengan 3-5. Game penentuan. Cantik, 4-5. Tak berjaya dipalas. Kembali Lin Dan dengan 6-4. 6-4. Cantik dilakukan oleh Lin Dan. Jumping smash. Tak berjaya dibalas dengan sempurna oleh Lee Chong Wei. Keluar. 7-4. 7-4. Mata demi mata dipungut oleh Lin Dan. Tak lepas. 8-4. Kecewa Lee Chong Wei. Sekali lagi dia cuba untuk mentawa
lampu yang menyilaukan matanya, tapi saya rasa dia tidak langsung melihat ke atas ketika itu. Baru melihat ketika menyaksikan bulu tangkis itu terbang bukan ke gelanggang lawannya. Barulah tersilau matanya saya rasa. 5-9. Dalam. 6-9. Jombe mencari mata. Kini 3 mata ditinggalkan. Merapatkan jurang mata, menjadikan 7-9 sekarang. Setelah sangat berjaya dilakukannya, Lin Dan memberikan 4 mata berturut-turut kepada Chong Wei. Hanya 1 mata memisahkan mereka sekarang. Cantik dari Chong Wei. Mata ke-9 menyamakan kedudukan. Boleh dijadikan turning point untuknya. Kali ini dimatikan oleh Lin Dan. Setelah memberikan 5 mata berturut-turut kepada Li Chongwei, 10-9 sekarang. Pendek, 10 sama. Dalam kali ini. Kembali Lin Dan di depan 11. Hanya dipisahkan 1 mata. Berehat seketika dan beralih ke langgang kerana ini adalah game penentuan. 5 bangun dari tempat duduk menuju ke arah Chong Wei kerana dia akan berada di belakang Chong Wei selepas ini di langgang yang berbeza. Sementara itu jurulatih China memberikan kata-kata semangat kepada Lin Dan yang satu ketika mendahului dengan 5 mata sebelum dirapatkan oleh Li Chongwei. Dan dia menamatkan mencari mata ke-11 untuk beralih gelanggang meninggalkan Chongwei dengan 1 mata saja di belakang. Ada lagi arahan yang dilakukan oleh Li Mao. Anak bukit bertajam, anak kepala batas ini. Membuktikan kehebatannya dalam dunia badminton ketika bersekolah. Dan kemudian menyertai